ini dipetik daripada Sinar Harian, Kuala Lumpur. Semua pihak mewakili parti yang memerintah serta pembangkang digesa mengetepikan perbezaan politik dan sebaliknya saling bekerjasama demi ekonomi negara, termasuk memulihkan keyakinan pelabur. Demikian menurut ahli ekonomi yang juga penganalisis. Bicara Putra Business School University Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Abu Sofyan Yaakob berkata, kedua-dua pihak terbabit perlu menghentikan perbalahan dan sebaliknya sama-sama membantu usaha memulihkan keadaan ekonomi negara. Ekonomi dan politik adalah dua bidang yang saling berkaitan. Oleh itu, apabila keadaan politik reda selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa beliau masih mempunyai sokongan yang mencukupi, maka keadaan ekonomi juga akan turut pulih, katanya kepada Bernam.